Tetapi sekarang ni mak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel, Ekspresi Hidup Mencari Jadi, dalam segmen hashtag aku bercerita. Untuk siri entry nasib pada kali ini, aku nak share pada korang, dalam hidup aku ada 3 buah lagu yang aku tak boleh nak nyanyikan sampai habis, guys. Lagu-lagu ini ada makna yang tersendiri bagi aku sendiri. Okey, jadi lagu yang pertama yang aku nak ceritakan dekat korang adalah lagu Kau Sahabat Kau Teman daripada kumpulan Hijaz. Okey, ya, yang mana lagu ini ketika ianya diterbitkan, aku ketika tu aku tak pasti betul ke tidak, dikatakan lagu ini ditujukan atas pemergian saudara Saleh Hijaz ketika itu. Jadi Abang Saleh meninggal dunia dan ketika itu Hijaz namun sedang meningkat naiklah. Tapi bagi aku sendiri, lagu ini sebenarnya mengingatkan aku kepada seorang sahabat aku, yang mana sahabat aku ni telah pun meninggal dunia lebih kurang beberapa bulan sebelum aku nak kabarkan berita gembira pada dia. Aku nak jemput dia datang ke majlis perkahwinan aku pada tahun 2015. Jadi dia meninggal dunia, tak salah aku, waktu tu tahun 2014 lah, beberapa bulan sebelum aku nak jemput dia datang ke majlis perkahwinan aku. Aku nak jemput dia dengan menyampaikan berita gembira tu, tetapi tak kesampaian. Dia meninggal dunia disebabkan kemalangan jalan raya. Jadi lagu ni mengingatkan aku pada dia lah. Jadi part mana yang paling-paling terkesan, rangkap pertama dalam lagu Kau Sahabat Kau Teman daripada kumpulan Hijaz ni. Okey, aku nyanyi ke sikit lah. Aku tak menyanyikan habis macam mana aku kata. Kalau aku nyanyikan nanti aku akan mengelingkan yang mata lah. Okey, part dia gini, yang part telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Dah ingat lagu tu? Itulah lagunya yang aku sendiri tak boleh nak nyanyikan lagu tu sampai habis. Setiap kali aku nyanyikan lagu tu, aku akan terkenang sahabat baik aku ni lah. Yang mana ketika aku di IPT dulu, dia memang teman sebilik aku. Dia muda sikit je daripada aku. Tetapi ialah tak kesempayan hajat aku. Aku nak jemput dia datang ke Kuala Mata Rusu aku, dan dia telah pun dijemput ilahi. Dan aku sentiasa doakan dia, moga-moga rohnya dicucuri rahmat. Okay, so lagu yang kedua. Okay, lagu kedua dan lagu ketiga ni dia ada kaitan sebabkan ianya dari perkumpulan yang sama. Okay, lagu kedua ini adalah lagu Buatmu Ibu daripada kumpulan Iman. Okay, lagu Buatmu Ibu, yang mungkin tak tahu aku nyanyikan sikit. Okay, part yang aku paling-paling terkesan lah. Aku kalau nak nyanyikan lagu ni sampai part ni, biasanya aku akan meneteskan air matanya. Okay, tabahnya melayani kenakalan anakmu, mengajarku erti kesabaran. Kau bagai pelita di kala aku kegelapan, menyuluh jalan kehidupan. Setiap kali aku nyanyikan lagu ni ataupun aku dengar lagu ni, aku akan terkenangkan aku punya kenakalan waktu aku kecil. Yalah, kita bila sebut pasal ibu, kita akan ingat balik kita punya salah. Setiap kali kita sebut pasal ibu kita, pasal mak kita, kita akan rasa diri kita ni sebagai pesalah. Sebab sepanjang kita hidup ni, macam aku sendiri dah lebih 30 tahun umur, aku rasa dah banyak dah kali aku susahkan ibu aku. Aku sampai sekarang ni, aku rasa aku tak dapat lagi, belum berjaya lagi nak
balas budi dia, balas dia punya jasa-jasa. Sampai sekarang pun dia masih lagi terus berbudi pada aku guys. Aku masih lagi tak banyak lagi benda yang aku tak dapat nak balas. Dan aku rasa untuk korang sendiri pun, kalau kita bercakap pasal ibu, jasa ibu ni kita takkan mampu terbalas sebenarnya. Dan bagi kita, macam aku sendiri sebenarnya kita nak gembirakan ibu kita, tetapi dekala kita nak lakukan sesuatu benda tu yang ibu kita suka, mungkin ketika tu ibu kita dah hilang kudrat dia. Contoh macam mak aku sendiri, mak aku suka berjalan, mak aku suka travel. Tetapi dekala aku, mungkinlah suatu ketika nanti aku ada kemampuan untuk bawa mak aku berjalan, tetapi sekarang ni mak aku dah hilang kudrat dia lah. Okay, tu kalau bercerita, aku kalau bercerita pasal ibu, aku akan mengalihkan air mata lah. Okay, itu lagu yang kedua. Kita pergi lagu intronya lah. Okay, itu lagu yang kedua, lagu untuk Mu Ibu daripada kumpulan Iman. Okay, itu lagu yang cukup-cukup sentimental. Dan lagu ni juga yang mempopularkan kumpulan Iman. Okay, so untuk korang sendiri, macam mana korang punya penerimaan terhadap lagu untuk Mu Ibu ni daripada kumpulan Iman? Kalau aku, macam mana aku cerita tadi lah. Okay, so untuk lagu yang ketiga, okay, ini lagu yang aku memang setiap kali dengar, setiap kali aku nak nyanyikan, aku akan sangat mudah meneteskan air mata lah. Okay, juga lagi kumpulan Iman, lagu yang nombor tiga ni, lagu yang berjudul Ayah. Okay, lagu ini bagi aku sangat sentimental untuk aku, sebab lagu ini menceritakan tentang hebatnya seorang ayah. Aku masih ada seorang ayah dan aku masih ada seorang ibu. Aku bila melihat lirik-lirik, baik-baik lirik lagu Ayah dari perkumpulan Iman ini, yang aku tengok banyak lirik-lirik dia yang sebenarnya dia mengangkat ayah itu sebagai, orang kata, the unsung hero lah. Kita selalu sebut pasal ibu, kita banyak kenangkan kebaikan-kebaikan ibu, tetapi kadang-kadang kita lupa ayah tu sentiasa ada di situ, yang mana ketika kita perlukan dia, sebenarnya dia ada dekat situ, tetapi dia ada cara dia tersendiri untuk dia bantu kita. Ketika kita rasa kita down, dia ada dekat situ. Jadi itu jugalah yang berlaku kepada diri aku, dan ayah aku pun macam tu juga. Aku rasa ayah korang pun macam tu jugalah. Jadi dalam lagu Ayah ni, bagi aku the whole song memang cukup-cukup ada kesan lah pada diri aku sendiri. Okay, so kalau mungkin ada yang lupa lagu ni, aku nyanyikan sikit eh. Ketika berjauhan, masih ku rasa hangat kasihmu ayah. Betapa ku rindukan redup wajahmu, hadir menemaniku. Terbayang keterangan yang selalu kau pamitkan, bagaikan tiada keresahan. Walau hatimu sering terluka, jika diriku terlanjur kata, tak pernah sekali kau tinggalkan diriku sendirian. Ketika ku dalam kedukaan, kau mendakan penuh pengertian. Di saat diriku kehampaan, kau setia mengajarku arti kekuatan. Itu dia lagu Ayah daripada kumpulan Iman. Jadi itu dia tiga buah lagu yang bagi aku sendiri ada satu nilai-nilai yang aku sendiri menyebabkan aku sendiri tak boleh nyanyikan lagu tu sampai habis. Untuk korang sendiri, ada tak lagu-lagu yang korang ada makna, bagi korang ada makna yang tersendiri untuk lagu tu? Dan terutamanya bila korang dengar, korang akan berubah emosi. Kalau korang cuba nak nyanyikan pun korang tak boleh. Kalau ada, tolong tulis dekat bahagian komen, ceritakan kisah anda. Okay, korang boleh
sharekan pada semua-semua penonton yang menonton aku punya video ni. Okay, so aku rasa ada banyak lagi yang korang boleh cerita. Apa lagi dan untuk entry seterusnya, masih lagi ada entry pesan nasyid. Jangan lupa bantu aku dengan beberapa klik. Tekan button like, tekan button share, tekan button subscribe dan tekan button notification untuk korang tak terlepas video-video yang aku upload. InsyaAllah setiap minggu, mungkin sekali atau dua kali akan ada video daripada channel aku. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.